Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Hadi beserta seluruh jajaran KBB Center. Yang saya hormati Presiden Pak Daniel, ya. Pak Daniel, Presiden Representative Ancedo Foundation, para narasumber, Om Suro, Pak Anies, teman-teman dari Apindo, jajaran saya dari Nakar yang hadir juga, Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia. Pertama, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, yang mana ini memang merupakan momentum yang sangat baik untuk kita mendiskusikan isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan, isu-isu yang terkait dengan investasi sumber daya manusia di masa depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ya, kita melihat hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita ini berada di dalam satu perjalanan yang arahnya sudah benar. Setidaknya kalau kita lihat dari statistiknya, kita semua sudah tahu mungkin kemiskinan kita menurun terus, bahkan angka kemiskinan hari ini yang sekitar 9.8% itu adalah angka kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia. Orang boleh suka, boleh nggak suka, tapi faktanya seperti itu. Pengangguran posisi kita hari ini 5.3%, yang kalau kita lihat dari 2015 itu selalu turun dari 6.1, kemudian 5.6 sampai kemudian jadi 5.3 sekarang ini berakus terus. Jadi ini juga pengangguran paling rendah sejak Indonesia memasuki reformasi. Kemudian ketimpangan itu sudah tahu bahwa indeks Gini rasio kita terus menurun dari tadinya 0.41 posisi sekarang menjadi 0.39. Jadi singkatnya saya mau bilang bahwa 4 tahun terakhir ini we are moving forward, kita maju ke depan. Bahwa di sana sini masih banyak kekurangan, ya, bahwa dalam setiap periode pemerintahan selalu kita dihadapkan pada 3 tantangan besar soal kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, ya. Tapi setidaknya langkah yang kita jalani dalam 4 tahun terakhir ini sudah benar, dan capaian-capaiannya itu bisa terlihat secara nyata. Demikian juga dengan penciptaan lapangan kerja yang terjadi. Mungkin bisa dilihat data untuk penciptaan lapangan kerjanya. Next, coba lihat slide yang lapangan kerja. Kita juga dari ini kalau kita lihat data angkatan kerja dan pengangguran, angkatan kerja ini kita ini naik drastis. Bayangkan dari 122 juta di 2015 sekarang sudah posisi di 131 juta, tetapi angka pengangguran kita menurun. Kemudian yang luasan. Ini kalau kurang tidur jadi agak hengheng, ketimpangan pengangguran sama penciptaan lapangan kerja. Yang penciptaan lapangan kerja. Nah ini penciptaan lapangan kerja kita, ini data penciptaan lapangan kerja di sektor formal maupun informal itu selalu melebihi di atas angka 2 juta. 2015 misalnya 2,8 juta, 2016 2,4 juta, 2017 2,6 juta, dan pada tahun 2018 ini insya Allah juga akan melampaui 2 juta. Jadi sekali lagi, we are moving forward, jadi maju terus ke depan. Nah, lalu tantangannya seperti apa? Bapak-Ibu dan sekalian yang berbahagia, salah satu problem dasar kita ini ada pada struktur ketenagakerjaan kita yang memang masih belum begitu menggembirakan. Dari sekitar 131 juta angkatan kerja kita, 58% tadi Pak Hadi juga singgung, 58% itu adalah lulusan SD SMP. Lulusan SD SMP itu kriterianya 4, 1 lulus SD, 2 tidak lulus SD, 3 lulus SMP, 4 tidak lulus SMP, itu jumlahnya 58%. Nah, jadi ini bahan baku yang harus kita kelola sedemikian rupa agar pada tahun 2030 Indonesia benar-benar menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia, yang artinya kita harus melakukan percepatan peningkatan pekerja skill dengan modalitas yang ada. Nah, modalitasnya seperti itu. Dari sisi pendidikan misalnya, ya Anda yang berada di ruangan ini boleh hebat, Anda mungkin banyak yang doktor di ruangan ini, tapi kalau dilihat pakai trun, Anda ini nggak lulus SMP. Kenapa? Karena rata pendidikan nasional kita hanya 8,8
tahun. Berarti kan 9 tahun aja belum capai. Nah ini secara umum. Nah sudah begitu terus kemudian kalau kita mengukur dirinya kemudian dengan negara lain juga, misalnya kayak pekerjaan kita kan susah, produktivitas misalnya kita ini masih sangat rendah. Ya, tapi begitu lihat upahnya apa, negara lain begitu melonjak tinggi terus kita minta begitu juga. Nah tapi produktivitasnya nggak minta disamain. Nah ini kan jadi apa, jadi masalah. Bapak Ibu ada sekalian yang berbakti ya, dengan keadaan itu kita harus tetap bisa membangun. Dengan modal itu kita harus apa, bisa bergerak maju. Nah karena sekali lagi kita ini dengan modal apa, struktur angkatan kerja yang seperti itu, kita hari ini juga dihadapkan pada bonus demografi di mana angka usia produktif kita ini akan begitu luar biasa. Ini berbeda misalnya dengan Eropa, berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang, di Eropa ketemu 4 perempuan, 4-4-nya nenek-nenek. Nah kalau di Indonesia ketemu 4 perempuan, 5 diantaranya gadis-gadis. Kalau 4 laki-laki di Eropa, Jepang ketemunya kakek-kakek. Di sini ketemunya anak-anak muda yang seger-seger kira-kira kan. Nah karena memang kita sedang menikmati bonus demografi ini. Nah yang jadi soal adalah dengan struktur angkatan kerja yang didominasi oleh 58% lulusan SD SMP, ini jadi persoalan. Kenapa? Karena kalau kita bicara bonus demografi, sesungguhnya kita bicara pada angkatan kerja yang ada sekarang. Katakanlah kalau yang sekarang yang ada misalnya tukang ojek, bonus demografi artinya kita ngomongin anaknya tukang ojek itu. Kalau hari ini misalnya kita ketemu buruh pabrik, kita ngomong bonus demografi, kita ngomongin anaknya si buruh pabrik itu. Nah, kalau investasi SDM-nya tidak bisa berjalan secara baik, yang akan terjadi adalah tukang ojek melahirkan tukang ojek, buruh pabrik melahirkan buruh pabrik, misalnya TKI di rumah tangga melahirkan TKI di rumah tangga, dan seterusnya. Jadi, tidak ada pergeseran dari sisi apa, lapangan kerja atau apa, kualitas dari pekerjaan di dalam masyarakat kita. Nah, ini tantangan apa, tantangan besarnya. Nah, oleh karena itu, maka mau tidak mau, kita harus menjadikan investasi SDM ini sebagai prioritas nasional kita. Itu ada apa? Ada terus ada apa? Ada kertasnya. Coba lihat kertasnya. Oh, nggak di bawah ya? Coba lihat. Efeknya untuk itu jadi rupanya banyak. Kalau saya tidur setengah 4, kebetulan setengah 8 tadi harus melantik. Bapak-Ibu ada sekalian yang berbahagia. Nah, itu keadaan dari kita dari sisi ketenaga kerja. Terus kemudian kita lihat dari apa output lulusan kita. Per tahun rata-rata kita ini punya sekitar 2,8 juta angkatan kerja baru. Semuanya pengen masuk ke pasar kerja. Baik apa, dalam arti mereka ini masuk ke industri untuk bekerja maupun juga mereka memulai apa, merintis pekerjaan atau berwirausaha. Pertanyaannya, bisakah mereka? Jawabannya, penuh tantangan. Kenapa penuh tantangan? Karena 63% mismatch. Kalau 63% mismatch artinya kalau ada 10 orang maka hanya 3-4 orang yang match, sisanya mismatch. Nah, ini tantangan yang lain, jadi nggak nyambung angkatan kerja baru. Kemudian ada juga problem underqualified. Underqualified itu ya karena kualitas pendidikan kita. Sarjana S1 jurusan komputer, suruh bikin meme nggak bisa, suruh edit video nggak bisa, tapi S1 jurusan komputer. Nah, itu banyak yang semacam itu. Makanya kalau kita lihat kayak di industri apa e-commerce kita, misalnya banyak beberapa pengusaha datang kepada saya membawa isu yang baru buat saya. Pak Arief, Pak Arief ini kan selalu ngomong upah minimum nih. Ya memang tugas saya itu sih bilang. Nggak sekali-kali ngomong yang lain dong, ngomong apa? Ngomonglah upah maksimum Pak. Loh kok bisa upah maksimum? Iya Pak, gila ini Pak, ini di e-commerce ini Pak. Ini karena apa, ya, kelangkaan, itu tidak menyebut sebagai blatant ya. Kelangkaan dari apa, pekerja skill kita di sektor itu akhirnya harganya itu menjadi gila-gilaan gitu. Makanya sampai mereka menawarkan Pak Bo, ada batasan upah, batas atas. Nah karena udah menawarinnya ini suka-suka kira-kira gitu. Nah sehingga industrinya ini juga mulai pusing. Akhirnya terjadi baca-membaca talent-talent.
Nah, ketika itu terjadi, maka turnover dari pekerja juga menjadi sangat tinggi. Next. Bapak-Ibu sekalian, ada juga kelemahan dari tenaga kerja kita. Di luar tadi, tadi kan saya singgung soal ada problem modalitas yang terkait dengan struktur tenaga kerja kita. Lalu problem di pendidikan kita, baik dari sisi kualitasnya, dari sisi mismatch-nya, dan segala macam. Secara umum, masih ada tiga kelemahan mendasar dari pekerja kita, yaitu soal karakter. Soal karakter ini menjadi isu yang menurut saya cukup serius. Karakter ini baik yang dia terkait dengan karakter moral maupun karakter kinerja. Karakter moral itu soal dapat dipercaya, jujur, dan kalau karakter kinerja dia disiplin, gigi, tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa, optimis misalnya, nggak seperti dunia sosmed kita isunya pesimis terus, isunya galau terus, isinya komplain terus kira-kira gitu. Nah kalau dari sudut pandang Islam, mana ada itu berkah isinya komplain dulu kira-kira kan gitu. Nah tapi itu dunia kita, ini karakter, dan itu problem serius di dalam pekerjaan. Manajer-manajer sering saya tanya, kalau Anda menghadapi calon pekerja itu, misalnya ada orang yang jujur tapi kurang terampil, dengan yang terampil tapi kurang jujur, Anda pilih mana? Ya pilih yang jujur tapi kurang terampil, Pak. Kenapa begitu? Ya karena kalau jujur ini susah, Pak, bikinnya. Kalau soal terampil nggak bisa komputer, saya latih sebulan, tiga bulan, jago, Pak. Nah, artinya apa? Karakter ini apa sih, dalam dunia industri ini juga menjadi hal yang utama. Dan dalam konteks perubahan pekerjaan di masa depan, terkait dengan revolusi industri 4.0, karakter ini, soft skill ini akan menempati posisi sampai 85%. Which is ini the biggest challenge-nya. Karena karakternya yang harus kuat. Nah, yang kedua adalah masalah bahasa. Misalnya bahasa asing ini juga problem di kita. Misalnya ketika ada buku TKA misalnya yang dikaitkan dengan masalah bahasa Indonesia. Sebenarnya kan kita sedang mencari cara misalnya untuk bisa meningkatkan daya saing TKI kita. Jadi ada teman saya yang bule, dia seorang konsultan, kira-kira kalau dipatok harganya 50 juta. Lalu dia pacaran sama orang Indonesia, dan gara-gara pacaran sama orang Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Gara-gara dia bahasa Indonesia, harga dia sebagai konsultan jadi 100 juta. Padahal skill dia sebagai konsultan tidak berubah, tetap. Nah, editorialnya siapa? Ke dia. Daya saingnya siapa? Daya saingnya dia yang naik. Jadi ketika orang asing tak cari bahasa Indonesia, daya saing orang asing yang naik. Kenapa enggak kemudian TKI-nya, tenaga kerja kita, yang diajari bahasa dari si tenaga kerja asing, kalau orang asingnya misalnya ya minimal bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak beliau Adhalim kita dari Jerman, kita wajib kan ngajari bahasa Jerman ke orang kita, minimal bahasa Inggris, sehingga daya saing TKI kita yang naik, bukan daya saing TKI-nya yang naik. Nah, saya kayak gitu. Nah, ini apa, jadi isu dibanding saya kayak pekerja migran kita yang Pak Anies juga banyak tangannya, kita masih kalah misalnya sama Filipina. Dari segi services misalnya, pekerja migran kita nggak ada tandingannya di dunia. Pokoknya kita nomor satu yang paling top, markotop lah. Nah, tapi kan soal bahasa ini, nah ini problem. Nah, soal bahasa ini juga yang sering juga menimbulkan atau menjadi bibit-bibit masalah lah, karena miskomunikasi dan lain sebagainya. Sehingga ini ke depan diperlukan oleh pemerintah. Makanya saya sudah usul juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini anak-anak kita harus diajari bahasa Inggris itu dari sejak kecil, dari SD setidaknya. Harus sudah diajari bahasa Inggris satu. Yang kedua bahasa Inggrisnya sifatnya praktikal, karena dulu saya diajarinya grammar. Jadi yang praktikal aja. Yang ketiga bahasa Inggrisnya jangan diajari jangan diajarkan tersendiri. Bahasa Inggrisnya diajarkan secara terintegrasi dengan dengan pelajaran lain. Jadi misalnya ngajari sejarah pakai bahasa Inggris. Kan bisa the history of Diponegoro War 1825, 1830 misalnya kan. Nah, jadi anak-anak soal sejarah tapi menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak dapatnya dua. Satu, dapat konten sejarahnya. Dua, toolsnya adalah bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, yang keempat, jangan di-UN-kan. Saya usulkan itu. Jadi diajarkan bahasa Inggris dari kecil, bahasa Inggrisnya sifatnya praktikal, diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, dan tidak usah di-UN-kan. Yang penting anak-anak kita bisa justice-justice bahasa Inggris. Ya. Dan yang ketiga, lemah di komputer. Komputer ini kita juga lemah sekali. Sehingga memang pengenalan komputer secara dini ini juga menjadi
sangat penting, dan karena perkembangan teknologi itu sekarang lebih friendly gitu, sehingga anak-anak juga apa sangat bisa misalnya mengikuti perkembangan komputer yang ada ini. Saya kira tiga ini memang harus kita tinjau di semua lini, baik melalui jalur pendidikan maupun pelatihan. Bapak Ibu hari sekalian yang berbahagia, dunia kita sekarang ini berubah cepat karena perkembangan teknologi informasi yang begitu masif, sehingga akhirnya ini mengubah semua hal. Nah, tapi intinya adalah saya ingin katakan bahwa di masa depan ini maka yang cepat ini akan mengalahkan yang lambat, yang responsif terhadap perubahan akan mengalahkan yang tidak responsif terhadap perubahan. Nah, dunianya kayak gitu sekarang. Jadi kalau orang mau kayak apapun, kalau dia lambat dia pasti akan tertinggal. Orang kayak apapun, sehebat apapun, tapi kalau pikirannya katrok, dia pikirannya katrok, lalu dia ini terjebak di masa lalu, sudah, itu isinya pasti bawa muafik, ilaku torik, bersalam. Ya. Karena hari ini kalau misalnya Anda pinter, bukan cukup. Orang pinter bisa lewat hari ini, karena sudah berubah. Kalau Anda hari ini kuat, kalau dia nggak responsif, dia juga akan hilang begitu saja. Memang kita nggak belajar misalnya dari pengalaman-pengalaman industri yang ada kayak Nokia. Kurang apa dulu kita sama Nokia? Sampai di LSM juga berburu handphone yang paling kecil. Karena waktu itu saya masih kerja di National Democratic Institute. Berburu handphone yang paling kecil milik Nokia. Tiba-tiba Nokia hilang. Apa kata CEO-nya Nokia? Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kami tidak melakukan kesalahan sama sekali. Kami tiba-tiba saja tidak relevan. Kami tiba-tiba saja hilang. Kami tiba-tiba saja wassalam. Nah, itu datang ke bank. Makanya responsif terhadap perubahan menjadi sangat penting. Kecepatan itu menjadi sangat, sangat penting. Bapak Ibu, ada sekalian yang berbahagia. Ya. Kita tahu sekarang kita masukin revolusi industri 4.0. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal saja, bahwa dari seluruh perjalanannya 4 itu yang sekarang ini satu lebih cepat, dan nanti kalau dari yang 4 ke 5 itu pasti akan lebih cepat nanti dari sisi waktu. Yang kedua, unpredictability-nya lebih tinggi. Kalau dulu itu ini bisa dihitung semua kapasitasnya. Ketika mesin uap ditemukan misalnya, kapasitas produksinya gampang dilihat. Ketika komputer ditemukan pada revolusi industri 3.0 kan, itu bisa dilihat, bisa diprediksi dengan cepat. Tapi sekarang ini ketika sudah 4.0, di mana semua hal itu menyatu misalnya melalui apa, karena ada teknologi semacam artificial intelligence lah, internet of things lah, dan macam-macam itu, sehingga ini semua menjadi unpredictable. Kayak jualan saja deh misalnya, jualan kita kalau hitung unicornnya bisa, tapi kita kan nggak bisa hitung yang jualan di Facebook berapa orang, yang jualan di Instagram berapa orang. Instagram itu Instagram. Bahasa Arabnya Instagram itu Instagram. Tidak terlihat semua. Jadi ini unpredictability-nya tinggi. Tapi dengan perkembangan ini saya ingin katakan bahwa kita nggak perlu takut, nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Dulu setiap kali ada perubahan revolusi industri ya selalu begitu. Orang selalu khawatir apa segala macam. Tapi at the end orang survive. Jadi kita juga nggak survive. Kalau saya gunakan bahasanya Pak Wapres, Pak Yusuf Kalla, enak dia. Sudah tak usah takut dengan revolusi industri. Emang pabrik mau diganti mesin semua? Kalau diganti mesin semua, lalu orang nggak kerja. Kalau orang nggak kerja, orang nggak punya penghasilan. Kalau orang nggak punya penghasilan, lalu siapa yang mau beli produk itu pabrik? Jadi orang juga akan mikir, industri juga akan mikir. Nah mungkin dia bisa ganti robot, tapi dia mikir, lalu siapa yang beli? Jadi, kalau orang-orang mungkin pada nggak punya yang pekerja, jadi tenanglah. Kalau bahasa asli Pak Abbas kan, apa, dia orangnya simple kan. Nah, saya juga dalam apa, banyak hal memang kita apa, tidak usah terlalu khawatir dengan itu, tapi kita harus benar-benar antisipatif. Yang penting itu bahwa memang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena saya pernah ngumpulin teman-teman Apindo juga, ada sekitar 400 orang, semuanya punya perusahaan, semuanya punya pabrik. Saya tanya, siapa di antara kalian yang sudah menerapkan industri 4.0? Dari 600 orang, satu yang angkat tangan. Cuma satu. Jadi masih aman kira-kira. Nah, cuman memang tren ke depan yang kita mau harus begitu. Bapak Ibu ada sekalian yang berbahagia. Nah, 4.0 kuncinya di tiga ini. Jadi sinergi atau kolaborasi antara manusia, teknologi, kemudian sama big data. Ya udah tiga ini. Nah, ini akan membuat segala sesuatu proses produksi barang dan jasa itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih efisien, menjadi lebih murah, menjadi lebih berkualitas.
Kalau Mbak Anies itu biasa pakai komputer, nge-print keluar kertas, Adidas nge-print keluar sepatu. Nah kalau Adidas nge-print keluar sepatu, kita tinggal nunggu saatnya. Nanti nge-print keluar meja, nge-print keluar kursi, nge-print keluar spring bed, nge-print keluar apa. Sekarang bawa rumah sudah bisa sehari dengan model free cash. Nah jadi apa, perubahannya luar biasa karena kombinasi dari tiga ini. Makanya kemudian akhirnya juga ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul karena itu. Next. Nah, jadi disrupsi yang apa yang terjadi sekarang ini apa di mana entitas-entitas bisnis yang besar digerogoti, didisrupsi oleh entitas-entitas kecil tapi yang inovatif yang akhirnya kemudian membesar, basisnya adalah kolaborasi. Kalau Bluebird kaya raya itu maklum karena kita bisa melihat taksinya 50.000. Kalau Bluebird punya taksi 50.000 kita maklum karena dia didirikan sekitar tahun 70-an. Jadi orang di mana-mana kalau dijelasin, kapan bisnis taksi dari tahun 70-an, ya maklum kan hari ini punya 50.000. Dan lalu maklum juga kalau dia sekarang kaya raya. Nah, tapi yang jadi soal perusahaan taksi terbesar itu namanya Uber di dunia ini tidak punya satu taksi pun. Nah itu dasarnya. Sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Misalnya media company, Facebook menjadi perusahaan media terbesar di seluruh dunia, tapi nggak punya jurnalis. Siapa jurnalisnya? Anda semua. Jurnalis gratisan, nggak usah dibayar. Semua informasi ada, mulai dari yang apa benar sampai yang palsu, ya kan? Dari yang benar sampai yang hoax, semuanya ada dan semuanya melakukannya dengan sukarela. Istri ditanya suaminya, bu, kenapa tumben diem aja? Kenapa kamu berkurang dulu ya? Tiba-tiba muncul di Facebook, tiba-tiba muncul di Instagram, muncul di Twitter. Malah laporannya ke situ. Tempat curhatnya bukan lagi suami, bukan lagi pasangan. Tempat curhatnya sosial media. Begitu ngomong sedih, dia gambarkan seolah di dunia itu gak ada orang lain yang bersedih kecuali dirinya. Pada saat bahagia juga begitu, wah dia gambarkan seolah hanya dirinya yang paling bahagia. Pokoknya dunia paling lebar itu sosial media. Lama-lama hidup kita memang akan serba maya. Dan sekarang sudah mulai kan berteman, maya, kira-kira gitu kan. Nanti lama-lama virtual semua tuh. Makanya begitu saya pernah nyoba virtual reality kayak Pak Jokowi coba itu yang main pingpong pakai kacamata virtual reality, wah lama-lama kita nggak punya suami, nggak punya istri itu, ya kan? Virtual reality aja, ya kan? Kalau sudut pandang agama gimana tuh, halal nggak? Kan nggak semua, tapi efeknya sama. Repot itu. Ini contoh-contoh lain, ya. Hotel misalnya, hotel juga butuh. Kalau Ritz Carlton jaringan mulai Meridian, Marriott bisa menjual sekitar 700.000 kamar setahun. Jadi malu kita bisa lihat kamarnya, kita bisa lihat hotel. Tapi Airbnb dia jual sekitar 2 juta kamar per tahun. Kamar berburu apa hotel, kamar aja mereka nggak punya. Jadi ini menjadi perusahaan akomodasi terbesar di dunia. Nah, jadi berbagai bentuk disrupsi karena apa perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih, yang dia bisa mencipta platform-platform yang apa bisa mengkolaborasikan semua entitas bisnis sehingga proses produksi barang jasa ini menjadi lebih murah dan berkualitas. Makanya kita sekarang ini sedang menuju apa yang orang bilang sebagai the age of abundance. Jadi apa keberlimpahan. Dan karenanya kemudian semua serba instan. Mau makan, ambil smartphone, mau facial, ambil smartphone, mau pijat, ambil smartphone, mau bersih-bersih rumah, ambil smartphone, apalagi woi semua hal berarti modalnya cuma smartphone aja tinggal kontak, motor rusak, ambil smartphone, mobil masalah, ambil smartphone, semua istri rewel, ambil smartphone, ambil psikolog maksudnya, ya kan? Belum ada nih, belum ada, ini baru nih teman saya, ini teman saya, jadi nanti kalau ada inovator, makan itu apa wak psikolognya bisa datang, mereka membantu memberikan konsultasi. Next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perkembangan teknologi informasi yang masif itu apa merubah banyak hal. Jadi dari sisi gaya hidup juga merubah gaya hidup kita. Saya tanya, di antara kita yang masih nulis surat siapa?
coba. Nah, tahu nggak apa akibatnya? Ini kesalahan dasar. Gara-gara kita nggak nulis surat, ada satu pekerjaan yang mati. Namanya pengantar surat ke kantor pos. Itu gara-gara gaya hidup kita berubah. Pekerjaan ada yang terbunuh, pekerjaan ada yang hilang. Jadi perkembangan teknologi informasi yang cepat dan masif ini akhirnya memang memaksa industri ini juga untuk berubah. Kenapa? Karena existing industry itu tiba-tiba apa? Suddenly they become old. Tiba-tiba menua, nggak tahu tiba-tiba, loh, tiba-tiba kok gua tua ya? Gua tiba-tiba nggak relevan. Itu yang terjadi pada industri kita. Makanya kebutuhan mendasarnya adalah bagaimana mentransformasikan industri ini yang tiba-tiba menjadi old. Jadi mereka harus ditransform menjadi new industry. Ini yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah ke industri. Kita menyebutnya sebagai industrial transformation strategy. Jadi kita membantu industri itu untuk melakukan transformasi agar tidak terjadi industrial shock. Industrial shock itu misalnya tiba-tiba perusahaan kolaps, dan itu namanya business shock. Atau industrial shock yang lain, misalnya manpower shock, perusahaannya bisa survive, tapi juga harus PHK massal yang akhirnya menciptakan kegaduhan politik, ketidakstabilan usaha, dan macam-macam. Nah, makanya kita bantu transformasinya. Ketika industrinya berubah, jobs berubah, pekerjaan itu yang berubah. Ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang mati. Nanti jumlah pekerjaan akan banyak hilang. 65% pekerjaan di masa yang akan datang nanti akan pekerjaan baru yang hari ini tidak dikenal. Kalau kita sekarang yang orang rantau, misalnya kita dari kampung terus kemudian datang ke Jakarta, kita ditanya orang tua, kita menjelaskan ke orang tua apa? Kamu di Jakarta kerja apa nak? Dokter bu, orang kita udah ngerti kerja dokter apa. Kamu kerja apa nak di Jakarta? Jadi buruh bu, orang tua kita ngerti kerja buruh seperti apa. Tapi di masa depan mulai bersama, jawabannya mulai aneh-aneh. Kamu di Jakarta kerja apa? YouTuber. YouTuber. Mungkin orang tua kita pernah lihat YouTube, ngerti tentang YouTube, but they have no idea of how to earn money from YouTube. Gimana sih caranya kok bisa main YouTube, kok bisa dapat duit? Nah, itu kan nggak ngerti orang tua kita. Masa YouTube jadi pekerjaan? Nah, ini kan nggak ngerti orang tua. Jadi di masa depan akan banyak jenis-jenis pekerjaan semacam itu yang susah mungkin untuk dijelaskan. Karena kalau menurut survei 65% nanti pekerjaannya akan baru dan tidak dikenal di masa sekarang. Nah, pada saat makanya ini di pemerintah kita membantu buatkan future job maps. Jadi ada pemetaan pekerjaan nanti yang akan menyusut sektornya apa, profesinya apa yang akan tumbuh, sektornya apa, profesinya apa dan seterusnya. Nah, ketika jobnya berubah, maka skillsnya juga berubah. Tuntutan terhadap skillsnya juga ada perubahan. Gak bisa seperti jumlah. Itu kenapa saya ingin katakan skills Anda tidak aman. Skills Anda tidak aman. Dulu saya ini jagoan WS. WS tahu kan? Ini kalau yang generasi saya pasti tahu, WOSTA. Saya ini jagoan WOSTA, saya bimbrek di kampus saya dulu. Jagoan WOSTA, jadi kalau mau .p5, misalnya mau bikin alenia gitu. Mau bikin paragraf. Jadi kalau yang generasi 80-an kata mungkin nggak ngerti itu WS. Saya itu jagoan, tapi sekarang nggak ada lovan. Nah kalau Anda hari ini ada yang jagoan Corel Draw misalnya untuk desain-desain, hati-hati, sebentar lagi Corel Draw nggak dipakai. Corel Draw itu sebentar lagi nggak dipakai. Kalau saya pakai desain Corel Draw, sudah dibilang sama anak-anak milenial, Pak Menteri katrok banget nih. Kenapa? Pakai Corel Draw. Itu sekarang diganti yang lain. Nah, jadi tentuan skill berubah. Nah di sini kami punya yang namanya perencanaan ketenaga kerjaan atau investasi SDM-nya. Bapak itu ada sekalian yang berbahagia. Nah, ini gambaran dari beberapa pekerjaan nanti yang akan muncul dan hilang. Itu misalnya kayak office, administratif, yang akan berkurang, manufacturing, production, construction, extraction, art design, entertainment, sport, and media. Kok bisa misalnya art design, sport media kok bisa menyusut? Saya kasih contoh, TV itu kalau misalnya wawancara di rumah, itu kan mereka pakai mobil yang namanya SMG dulu. Kalau pakai mobil SMG itu dulu, itu yang dikirim timnya sekitar 10 orang. Hari ini, dengan model yang sama, itu timnya paling banyak 3 orang. Bahkan ada yang datang ke rumah saya untuk sendirian. Dia yang wawancara, dia bawa alatnya, cuma sendirian. Dari 10 tiba-tiba berubah jadi 3 atau 1 orang. Nah, makanya di ini juga akan terjadi penyusutan di bidang hukum dan instalasi dan pemeliharaan. Kalau yang akan bertemu nanti bisnis financial operation, management, komputer matematika, arsitektur, engineering, sales dan yang terkait dengan itu
education training. Nah, ini apa pertumbuhannya? Nah, apa deskripsi mengenai profesi-profesinya atau detail-detail jabatannya ini juga juga ada yang tentunya input SDM kita harus kita sesuaikan dengan itu. Bapak Ibu ada sekalian yang berbahagia. Ya? Nah, dengan keadaan seperti itu, maka menurut saya memang harus ada apa? Harus ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu mungkin pekerjaannya jelas lah. Pekerjaan jelas, penghasilannya saja yang enggak terlalu jelas, kira-kira gitu. Ini resep banget. Jadi pekerjaannya jelas, tapi penghasilannya tidak jelas atau relatif tidak terlalu besar. Nah kalau sekarang mungkin pekerjaannya ini tidak jelas, tapi penghasilannya jelas. Nah kalau dulu misalnya orang mengejar status, nah ini nanti sekarang ini terutama ini isu serikat dan namanya status, mintanya jadi karyawan tetap dan terusnya. Jadi kalau dulu ini pekerja tetap. Di masa depan, ini mungkin trennya adalah tetap bekerja. Nah, saya ambil contoh, misalnya kayak gini, soal outsourcing. Sekarang ini semua proses bisnis disandarkan pada apa yang disebut sebagai global supply chain. Suka nggak suka, mau nggak mau, nggak mau. Mungkin kita nggak terlalu happy dengan perkembangan itu, tapi ya beginilah dunia sekarang ini berjalan. Ambil contoh, misalnya kalau Pak Haji misalnya punya pabrik sepatu. Kontrak sama Nike 10 tahun, Nike di Amerika. Lalu terus kemudian ada orang namanya Ahmad direkrut untuk kerja di tempatnya Pak Hadi. Ahmad bilang, Pak Hadi, kalau mengajak saya bekerja di Bapak, syaratnya satu. Apa? Tolong pekerjakan saya seumur hidup sampai dengan pensiun. Kalau menggunakan bahasanya Pak Buas, bukan bahasa saya, matamu itu. Lawan kontrakku sama Nike aja 10 tahun, kok kamu minta kerja sama aku seumur hidup? Nah, sekarang semua proses bisnis begitu. Orang bikin produksi handphone kayak gini, komponennya kan dari mana-mana. Antara memegang brand itu dengan apa penyedia atau supplier dari komponen-komponennya, itu kan semuanya terikat pada kontrak. Kontraknya berapa? Ya tergantung dari kebutuhan. Mungkin ada yang bahkan ada yang kontraknya hanya setahun, kontrak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, macam-macam. Nah, rekrutmen pekerja pasti akan didasarkan pada kontrak itu. Berita tidak mungkin dong kontrak sama Nike 10 tahun lalu mengerjakan orang sampai dengan pensiun. Memang pati asuhan apa? Nah, kan kalau menggunakan logika ekstrim begitu. Nah sehingga akhirnya apa? Tuntutan bekerja tetap ini menjadi tidak nyambung dengan kecenderungan perubahan dunia sekarang. Kita gak happy dengan keadaan ini. Tapi this is how the world is running today. Nah sehingga kita harus cari cara yang lain untuk memastikan agar orang ini bisa tetap hidup. Nah caranya apa? Ya kita dorong agar dia ini tetap kerja, bukan kerja tetap. Jadi kira-kira kita bilang ke si Ahmad begini, Hatim bilang, udah Mak, gak penting kamu mau kerja sama aku atau sama siapapun, yang penting pokoknya kamu bisa bekerja terus-menerus seumur hidup sampai dengan kamu mati. Pokoknya gak ada waktu untuk nganggur lah buat kamu. Tapi kerjanya mungkin berubah-ubah, hari ini sama Pak Hati, besok sama siapa, besok lagi sama perusahaan mana, begitu terus ya. Enggak seperti PNS. Makanya mungkin ke depan PNS itu mungkin juga akan muncul paradigma semacam itu. Karena kalau misalnya modelnya job security semua, wah ini kan jadi masalah kan, karena akhirnya juga produktivitas menjadi tidak cukup baik. Kalau di birokrasi kan begitu waktu jadi honorer, wajar macam begitu dilatih jadi PNS, kira-kira gitu. Terus gimana dong? Nah kalau di swasta di model begitu juga. Begitu pas masih kontrak, kerja di pokok-pokok. Begitu saya udah sekarang tetap, itu aman, jadi karya tetap. Kalau mau PHK buat, harus bayar hal, 2 kali PSTK. Kalau misalnya macam-macam harus bayar hak banyak sekali. Nah, ini situasi yang sekali lagi, mungkin kita nggak happy, tapi apa? Tapi mungkin kita memerlukan perubahan paradigma itu. Nah, ini tantangan kita, apakah kita siap dengan perubahan paradigma itu dari kerja tetap ke tetap kerja. Nah kalau kita lihat aspirasi teman-teman serikat pekerja kan bicaranya masih soal itu aja, isu-isu yang sama dengan pada saat saya masih mahasiswa kan. Next, namanya Abu Hafsah, ini salah satu youtuber paling top di Indonesia. Nah, saya catatkan di sini karena bapaknya staf saya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, aku ini mahasiswanya besar, sangat besar. Udah hidup sendiri, gak mau
sama orang tua, punya apartemen sendiri, pokoknya udah menjalani hidup sendiri, udah sangat produktif loh. Kerjanya ya bikin video. Saya punya teman lain di Kabupaten Ponorogo, kalau ini kan di Jakarta, Kabupaten Ponorogo, namanya Pardi. Di desa Kamat, Pardi. Kalau orang manggil Didi, nah kelihatan desa Kamat. Kalau Pak Hadi itu kan manggilnya bukan Di, tapi D-nya itu ditipis, Pak Hadi. Maka gitu kan beda. Kalau Pardi ini D-nya ditebel, apa? Pardi. Nah, Pardi ini hanya lulusan SMA. Dia seorang YouTuber. Kerjanya nongkrong di UKM. Ada orang bikin genteng, dia tongkrongin bikin video. Ada orang bikin jualan pecel, dia tongkrongin bikin video. Ada nenek-nenek bikin kerajinan, dia tongkrongin bikin video. Udah gitu aja. Dia tanya, Di, masalah berapa? Gak banyak, Pak. Di kampung kayak gini. Ya berapa? Ya, 25-30 juta per bulan. Itu di kampung Ponorogo 25-30 juta per bulan. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itu. Saya main ke sana, saya datangi beberapa tetangganya, saya tanya, Pak Di ini siapa? Jawabannya kompak, Pak Di itu pengangguran, Pak. Nah, jadi di masa depan, kalau sekarang kita ini working with jobs, kita ini kerja karena memang ada pekerjaannya, jabatannya dan segala macam. Tapi di masa depan, people may working without jobs. Jadi kerja, tapi seperti nggak kerja. Ya kayak seperti itu. Orang lihatnya, ini perusahaan-perusahaan bawa laptop, bawa kamera, bawa handphone. Udah tiga itu aja produksinya kan. Nanti sama dengan kayak aku Hapsah mungkin. Mungkin nongkrong di kafe mana, mungkin di tepi pantai mana, kira-kira gitu. Tapi ternyata endorse produk, kan gitu. Macam-macam. Nah orang melihatnya kayak pengangguran. Jadi kok orang hidupnya enak banget kira-kira gitu. Tapi kok hasilnya besar. Nah itu di masa depan, kemungkinan seperti itu. Bapak ibu sekalian yang saya hormati. Nah, dalam rangka untuk memastikan agar angkatan kerja kita ini benar-benar well equipped dengan skill, maka kita memastikan bahwa kalau gitu cara perlindungan terhadap tenaga kerja ini bukan lagi pada soal semata soal pekerjaan. Karena kita membutuhkan agar semakin banyak lapangan kerja tercipta dan juga semakin berkualitas lapangan kerja yang ada, betul. Nah, tapi selain itu, kita juga memerlukan perlindungan terhadap tenaga kerja kita, dan perlindungan terbaiknya adalah perlindungan terhadap skill. Makanya saya sering katakan, the best protection is skills protection. Nah, kita harus pastikan bahwa tenaga kerja kita ini memiliki skill yang bisa berubah terus-menerus, berkembang terus-menerus dengan cepat. Karena kecepatan itu menjadi kunci. Karena kalau hanya ada skill, tapi skillnya tidak punya kemampuan untuk berubah, ini jadi soal. Jadi seperti saya tadi, jagoan WS misalnya. Tapi karena jagoannya WS terus, begitu dunianya sudah tidak WS lagi, ya saya sudah masalah juga. Nah ini yang menjadi tantangan. Karena itu pemerintah membuat kebijakan yang namanya triple skilling. Nah, triple skilling itu ada skilling, ada upskilling, ada reskilling. Jadi skilling ini bagi mereka yang tidak punya skill, kita masukkan program skilling agar punya skill. Bagi mereka yang tidak punya skill, bagi mereka yang sudah punya skill, kita masukkan program upskilling agar mereka bisa mengupgrade skillnya. Kenapa mengupgrade skill penting? Agar mereka punya karir di pekerjaan. Kita ini ada underemployment sekitar 33 juta. Itu kalau data di BPS itu saya menyebutnya sebagai working poor. Jadi kalau ditanya, sampai yang kerja Pak, kerja. Sampai yang kerja Bu, kerja. Sampai yang miskin Pak, iya. Sampai yang miskin Bu, iya. Kerja tapi miskin, karena ada requirement. Mereka mungkin bekerja di bawah 40 jam sehari, atau mereka bekerja dalam satu pekerjaan yang tidak berkualitas. Entah itu di industri padat karya, atau di UMKM, atau di sektor informal. Nah ini jadi soal. Saya ambil contoh, ibu-ibu yang kerja di garmen. Itu saya sudah sering ninjau mereka, nengok mereka, kalau ditanya, Bu, berapa lama di sini? 20 tahun, Pak, kerjanya apa? Pasang kancing baju, Pak. Pasang kancing baju, toh, 20 tahun. Ibu, kerjanya apa? Saya nyambungi tali BH kanan sama kiri, Pak. Berapa lama, Bu? 20 tahun. Itu kalau di garmen, 20 tahun. Nah, kita lihat coba, cek deh office boy kita. Kita semua di kantornya kan ada office boy. Berapa lama mereka jadi office boy? Kalau jadi office boy 20 tahun itu intolerable menurut saya. Jadi office boy 5 tahun boleh lah. Tapi saya kemudian 20 tahun jadi office boy itu berarti gak ada karir dia.
Nah, kalau upahnya juga pun ditambahin setiap tahunnya cuma 100 ribu gitu kan, tuh kasian. Nah makanya apa yang kayak gini ini kita kasih program upskilling. Coba di halaman sebelumnya. Nah ini makanya di BLK pemerintah kita buat kebijakan ini. Jadi kalau dulu mau masuk BLK ditanya ijazahnya harus SMA. Bayangkan angkatan kerja lulusan SD SMP mayoritasnya. SD SMP itu mau kerja nggak punya kompetensi, mau usaha nggak punya modal. Ya. Begitu mau ikut pelatihan ditanya ijazah SMA punya. Kira-kira gitu. Oh ya gantung diri orang. Kalau saya pak saya ini lulusan SD SMP, mau kerja saya dianggap nggak kompeten. Saya mau usaha nggak punya modal, makanya saya ikut pelatihan. Iya sampai boleh ikut pelatihan. Syaratnya mana ijazah SMA katanya. Nah ini kan bulat, makanya akhirnya tidak buat partai apa syarat-syarat apa ijazah. Lalu batasan usia dulu maksimal 30 tahun. Jadi kalau mendapat pelatihan di pemerintah lebih dari 30 tahun nggak bisa. Nah hari ini nggak peduli Anda asalnya dari mana, latar belakangnya apa, nggak peduli Anda sekolah apa kagak, nggak peduli Anda ini umurnya tua atau muda, selama Anda butuh pelatihan datang kepada pemerintah, balik-balik latihan kerja itu siap untuk menerima mereka, dilatih sesuai dengan kebutuhannya. Nah jadi ini menjadi lebih inklusif. Nah, makanya kita buka ada kelas malam sama akhir pekan di balik-balik latihan kerja kita. Jadi kalau misalnya kayak office boy 5 tahun nggak apa, anak lulus SMA jadi office boy fine. Tapi agar dia punya karir, mungkin satu minggu dia bisa ikut pelatihan apa komputer kayak atau apa. Atau kalau enggak malam harinya dia bisa ikut pelatihan. Nah sehingga apa? Mungkin setelah 5 tahun dia merasa ah ini nggak cukup menjanjikan, masa depan saya nggak boleh jadi office boy, dia bisa switch ke pekerjaan lain. Jadi office boy mungkin juga bisa berubah jadi staff karena dia udah mulai ngerti komputer misalnya. Sehingga ada karir. Nah makanya ini kita apa itu yang saya maksud sebagai upskilling program next. Nah, yang ketiga adalah reskilling. Nah, reskilling ini untuk menjembatani mereka yang sudah punya apa skill, tetapi membutuhkan perubahan skill karena keadaan tertentu. Misalnya karena sektornya menyusut, atau misalnya karena digitalisasi. Ya. Contoh kayak tol. Nah, kayak apa jalan tol begitu kemudian dibuat menjadi apa e-tol berbasis online. Nah, mereka-mereka kan mau tidak mau harus didorong untuk bisa reskilling sehingga mereka bisa tetap bekerja. Nah, di kita kan yang kayak gitu ditolak oleh teman-teman. Gua bisa, gua boleh. Itu nggak boleh, ini akan mengurangi pekerjaan. Lah, di negara lain itu dari orang berubah ke kartu, dari kartu sudah berubah ke imani. Nah, di kita baru mau berubah ke kartu, ditolak. Nggak boleh. Nah kalau modelnya begitu, kita mainnya tolak-tolak itu, ya udah kita kembali ke zaman batu. Orang lain sudah kebulan, kita masih ribut soal agama. Nah kurang lebih begitu, akhirnya yang terjadi. Nah itulah kenapa reskilling penting. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, untuk menjamin agar orang itu mengalami yang saya sebut sebagai long life learning dan long life employability. Sehingga dia bisa belajar, meningkatkan skillnya terus-menerus, dan kemudian punya kemampuan bekerja terus-menerus. Sehingga dia tetap bekerja, bukan bekerja tetap, dia kan tetap bekerja terus. Kayak orang-orang LSM, teman-teman akademisi itu kan paling nyantin karena merasa punya kompetensi kan. Kontrak setahun kan aman-aman aja, di kontrak setahun Bu Anies, di Migrant Care, setahun, oke okay. Nanti pindah lagi karena beberapa jenderal setahun kan gak khawatir, kenapa? Karena ada skillnya. Nah orang kita ini takut kan dua hal, satu takut di kontrak kayak gitu. Kenapa ya? Mayoritas angkatan kerja kita lulusan SD, SMP. Jadi kalau di outsourcing itu namanya kiamat sugro, jadi kiamat kecil lah, jadi tinggal nunggu waktu untuk PHK. Tapi kiamat kubronya, kiamat besarnya namanya PHK. Nah sekarang akhirnya jadi kalau PHK juga susah. Nah di Indonesia kayak gitu. Nah terkait dengan kayak penciptaan lapangan kerja ini, menurut saya ekosistem ketenaga kerjaan itu menjadi penting. Nah jadi problem itu, karena kalau ngomong tenaga kerja kan kita harus ngomong kualitas, jumlah, kuantitas, tapi juga persebaran. Begitu ngomong ke daerah, setengah mati. Coba Anda jadi investor, pergilah sana, nggak usah jauh-jauh ke tempatnya posisi di Pangandaran sana. Misalnya nyari 100 orang welder berstandar internasional, dapat nggak? Tukang las, nggak usah yang gede-gede, tukang las aja. Yang level-level medium, berstandar internasional. Di Pangandaran atau di mana lagi? Pandeglang sana, dapat nggak? Saya jawab, dapat. 1, 2, itu butuhnya 100 gitu. Jadi memang persebarannya ini kurang. Jadi
cari pekerja skill susah, tapi kemudian ketika memproses hubungan industrial PHK itu susah. Bukannya saya mau PHK-nya mudah, tidak. Tapi mekanismenya itu yang harus lebih memberi kepastian juga proses PHK di kita. Proses PHK di kita sampai 3 tahun, 4 tahun. Habis itu judulnya juga nggak beres-beres juga. Nah, habis itu nggak bisa dieksekusi juga. Jadi buruhnya stres, pengusaha juga stres. Sistemnya jadi apa, jadi nggak bagus. Belum isi. Misalnya, contohnya Pak Hati lagi dari tuan rumah kita jadikan contoh. Pak Hati misalnya produksi sepatu. Untuk produksi sepatu itu butuh 10 tahap. 10 tahap untuk memproduksi sepatu. Saingan beliau Vietnam. Vietnam memproduksi sepatu sama 10 tahap. Tadinya ya, Vietnam melakukan transformasi di industrinya dari 10 tahap bikin sepatu dibuat menjadi 3 tahap. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Pak Hati? Dia bertahan seperti itu, bikin sepatu 10 tahap. Pasti tinggal tunggu waktu, mati dia. Betul kan? Akhirnya enggak. Mau enggak mau dia harus menyesuaikan diri. Kalau Vietnam dari 10 jadi 3 tahap, maka saya juga minimal harus 3. Syukur-syukur bisa 2 kan gitu. Sehingga lebih kompetitif. Diubah lah, akhirnya disamain jadi 3. Konsekuensinya, tadinya punya 100 karyawan, potonglah 70. Dan begitu 70, Pak Hati datang ke Menteri Tenaga Kerja. Pak Menteri, saya mohon izin ini mau, karena saya mau restrukturisasi bisnis saya, begini-begini saya mau PHK. Apa kata Menteri? Kalau sampai PHK, awas. Itu aturannya begitu di Indonesia. Nah terus kira-kira gimana yang kayak gini? Apa berarti industri kita kasih mati gitu? Sehingga kesempatan kerjanya menjadi hilang? Atau kita kasih kesempatan untuk transformasi? Nah tapi kalau mau transformasi, seluruh regulasi itu masih gak bunyi begitu. Makanya ekosistemnya harus jadi lebih baik. Contoh lagi soal jam kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan itu rendah. Hanya sekitar 50%. Kalau laki-laki di atas 70%. Kenapa rendah? Karena di Indonesia saat kultur, perempuan itu mengalami beban ganda. Dia harus dirumah tangga. Itu sudah jadi yang wajib lah kira-kira dalam sudut pandang kebudayaan kita. Lalu kemudian kalau untuk bekerja, pasti berat. Jadi yang mensinkronkan antara peran domestik dan peran di publik ini kan nggak semuanya bisa. Akhirnya apa? Ya mungkin ada yang pilih berkarir, mayoritasnya pilih ngurus rumah tangga. Nah akhirnya sudah ada ibu-ibu yang hanya murni ngurus rumah tangga, yang bekerja tapi unpaid, kan gitu. Nah, kenapa? Ya karena kan nggak ada orang yang misalnya mau terima seseorang bekerja sejam dua jam. Jadi bayangkan kalau jam kerja kita fleksibel. Misalnya orang bisa bekerja part time, ibu-ibu itu ngurusi di rumah, misalnya ngurus anak-anak sampai jam 9, jam 10, jam 11 misalnya dia kerja di kafe sampai jam 2, karena itu jam rame di kafe, makan siang. Jam 3, jam 4 dia sudah bisa berada di rumah lagi untuk nunggu anaknya pulang sekolah, atau nunggu suaminya pulang kerja, kalau suaminya mau pulang. Kalau pulang, kalau nggak mau ya, lain cerita. Nah, jadi ini kan akhirnya si ibu ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi keluarga itu dengan 3 jam kerjanya. Tapi kita juga, ada nggak misalnya pengusaha yang mau terima? Ini ada teman dari ibu. Mau nggak terima kayak gitu misalnya? Ibu-ibu kerja gitu. Ya kalau mau ada melanggar pengaturannya kalau ya. Ya iya. Nah karena di Indonesia ini apa? Jam kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Coba setengah mati nggak? Padahal industri retail kalau datang saya, Pak, itu teman-teman itu kalau di retail, Pak, itu hari Senin sampai Jumat sudahlah kerjanya 6 jam nggak apa-apa. Saya pengennya satu minggu minimal 10 jam, Pak. Tapi kan nggak bisa diatur begitu. Padahal kan secara akumulatif kan sama nih. Hari-hari lainnya kerjanya 6 jam, tapi khusus Sabtu Minggu ditambah 2 jam. Jadi dialokasikan gitu, tapi nggak bisa. Atau teman-teman saya yang punya kafe, misalnya cerita, saya dorong-dorong, kamu udah punya kafe lama, karyawan 10 aja, saya lihat makin rame aja. Gak bisa bos, kalau ditambah tutup kita ini. Ya tambah lah, kalau ini nambah-nambah lawan kerja berapa, 5 orang, atau ditambah 2 kali lipat gitu. Gak bisa, ini kita nggak masuk kalau ditambah. Tapi ada cara sebenarnya, gimana? Kalau khusus makan siang, aku berani nambah 2 kali lipat. Karyawan dari 10 menjadi 20. Itu bisa. Hanya jam makan siang, jam 11 sampai jam 2. Tapi Bapak boleh enggak? Nah kalau Bapak boleh, itu bisa. Termasuk teman-teman saya banyak, loh, bayangkan. Itu kan berarti perluasan kesempatan kerja akan makin banyak. Begitu jam kerjanya fleksibel. Tapi di kita ini enggak. Bapak-Ibu ada sekalian yang berbahagia. Next, jadi ini isunya. Saya mau nyoroti ini. Tadi saya bilang soal kualitas, bahwa kualitas angkatan kerja kita secara fisik juga oke, tapi kita juga adanya hanya role model.
Jadi ada jangan bangga dulu. Kita ini adanya role model. Kita ada jagoan fisika, jagoan matematika. Saya kirim anak-anak kita untuk Asian Skills Competition, kita juara. Kemarin kita World Skills Asia di Abu Dhabi. Indonesia juara umum, mengalahkan Korea, mengalahkan Taiwan, mengalahkan Malaysia. Yang secara struktur ketenaga kerjaan misalnya Malaysia lebih baik, tapi kalah ketika World Skills dengan kita. Tapi yang kayak gitu berapa? Champion-championnya itu berapa banyak? Itu masalah. Di yang kedua, soal kuantitas. Nah, makanya di kuantitas ini kita gejotnya adalah masifikasi baik skema pelatihan yang di pemerintah, di swasta, di industri, termasuk kerjasama industri dan swasta seperti melalui pemagangan. Industri itu bagus. Misalnya kayak Toyota, itu punya pelatihan yang bagus, punya training center yang bagus, tapi kapasitasnya kecil. Bagus setahun 100 orang. Perusahaan-perusahaan aja, orang Pertamina bagus training centernya, tapi sedikit. Saya sudah hitung kekuatan industri training centernya hanya sekitar 39.000 per tahun. Pemerintah sendiri kekuatan balai latihan kerja baik di Kementerian Tenaga Kerja maupun di tempat lain paling banter sekitar 400.000. Swasta, nah, swastanya banyak tapi kualitasnya masalah. Kursus-kursus kayak komputer lah, kursus setir mobil lah, macam-macam kualitasnya masih banyak masalah. Jadi, tapi ini harus dikejar. Dikejar semua secara masif dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kuncinya adalah perlibatan industri. Karena kalau kita belajar dari pengalaman Eropa, pengalaman Skandinavia itu hampir 70% investasi SDM itu didrive oleh swasta. Jadi negara nggak bisa. Kalau negara di Indonesia ngambil peran dia kira-kira ya kompor-kompor lah kira-kira. Nah, kompor-kompor agar industrinya makin bagus. Makanya ke depan kita siapin ada skema namanya Skill Development Fund, ada Employment Benefit, tadi yang Pak Daniel juga sampaikan, kita sekarang lagi proses itu untuk bantu agar peningkatan skill kita juga menjadi lebih baik karena ada skema pendanaan yang jelas, ada bantalan sosial untuk korban PHK-nya. Terus, waktu dilocok. Nah, persebaran, nah karena tadi di daerah kan nggak merata, mestinya ini kan harus secara relatif merata. Kita ingin pemda dan swasta yang di daerah itu juga terlibat investasinya. Pemda selama ini masih jauh dari harapan. Pemda itu misalnya kayak nangani pelatihan saja, itu kalau kami kasih misalnya 50 paket, ya mereka hanya menjalankan training 50 paket itu. Padahal harapannya kan kalau Naker ngasih 50 paket pelatihan, provinsi misalnya ngasih 50 paket pelatihan, kabupatennya nganggarin 50 paket pelatihan kan jadi banyak. Enggak, yang dijalankan itu yang pakai dari kita. Kalau dilala anggaran kita ini kena gencet misalnya di pusat, terus paketnya kita turunin, ya udah pelatihan mereka juga turun. Jadi ini perlu didorong semua oleh teman-teman, misalnya agar daerah mulai serius mengalokasikan anggaran untuk pelatihan vokasi. Nah, sehingga skill dari masyarakat kita ini bisa berkembang. Next. Terus, ada contoh-contoh aja. Nah, ini contoh BLK komunitas yang sering disampaikan Pak Jokowi. Kita bangun BLK di komunitas-komunitas, di pesantren terutama. Ini untuk membantu peningkatan skill santri dan juga masyarakat di sekitar pesantren. Ini waktunya bisa sekitar 100.000 tenaga kerja skill per tahun. Jadi, angkanya sekarang 1.000 titik. Terus, orientasi vokasi tetap dua, satu masuk ke industri, yang keduanya wira usaha. Terus, nah ini hanya sekedar contoh bagaimana pemerintah terus mengejot peningkatan atau masifikasi dari pelatihan kerja. Misalnya pelatihan, kita ini dari 92.000 sekarang posisi di 2018 sudah 383.000. Jadi loncatannya luar biasa sebenarnya. Pemagangan dari 31.000 sekarang sudah posisi 149.000. Terus kemudian sertifikasi profesi dari 158.000 itu pada 2018 itu sudah 1,3 juta. Jadi memang ini kita gejot habis dengan menyinergikan kekuatan pemerintah dan swasta. Next. Terus. Nah, ini contoh beberapa adaptasi. Jadi gini, karena dunianya berubah, maka input melalui pelatihan vokasi dan juga pendidikan tentunya harus berubah. Nah, kami ada beberapa contoh misalnya kayak Creative Room di BRK Vokasi. Ini sebenarnya kejuruan IT. Sekarang kita sudah upgrade menjadi kejuruan namanya Digital Animation and Games. Nah, jadi ini sudah lebih maju. Nah, ini contohnya. Ada suara enggak? Selain
sudah bisa bikin film kartus. Kita ya support-support bisa sama mau Pixar sama Disney. Sama ini contoh adaptasinya, jadi biar ada katron. Lalu kita juga kayak kejuruan menjahit. Kejuruan menjahit itu di pemerintah kan banyak tuh. Kalau anak-anak dilatih menjahit itu habis punya skill menjahit, lalu mereka masuk ke pabrik garment. Nah ini contohnya harus kita ubah. Ini contoh upgrade kejuruan menjahit. Kejuruan menjahit itu, kalau orang dilatih menjahit, habis itu masuk ke industri garmen yang kerjanya tadi, pasang kancing baju 20 tahun. Atau kalau enggak yang kedua, bikin wirausaha deso. Wirausaha deso itu beli mesin jahit satu, jendela rumah dibuka, mesin jahit ditaruh di belakang jendela, lalu depan rumah dikasih tulisan, terima jahitan. Siapa yang jahitin? Tetangganya. Nah, itu setelah saya wirausaha desa itu bisa menambah income, tetapi tidak bisa menjadi andalan. Makanya itu kita upgrade sekarang menjadi fashion design, dan anak-anak kita akhirnya bisa tumbuh menjadi desainer-desainer. Kalau kerja ke industri, mereka masuk ke industri fashion yang bagus, masuk ke butik dan segala macam. Nah, kalau di luar itu mereka juga bisa wirausaha. Satu lagi, innovation room. Ini bukan co-working space, ini talent hub. Kalau co-working space itu hanya kasih fasilitas, platform fisik, di mana anak-anak muda nongkrong di situ. Kalau ini enggak, di situ kita melakukan pengembangan digital skills. Jadi ada trainingnya, untuk menjadi content writer lah, untuk menjadi big data analyst misalnya, macam-macam. Ada beberapa yang kita trainingkan di situ. Lalu di situ juga memfasilitasi inkubasi bisnis dari startup-startup yang muda. Sekarang ada sekitar 15 startup di situ, yang satu timnya bisa 5 orang, macam-macam. Ada yang kelola sampah, ada yang apa? Nah, nanti kalau yang suka olahraga dan dilitis di situ, itu untuk persewaan tempat olahraga, mau futsal di mana, mau renang di mana, di seluruh Indonesia ya, macam-macam. Nah, ini anak-anak, dan yang membedakan kita juga itu kita kolaborasikan. Jadi antar startup itu dikolaborasikan. Misalnya Gojek, ini kita kolaborasikan misalnya dengan apa yang bergerak di bidang pertanian. Nah, jadi nyambung semua, sehingga apa, individunya menjadi lebih banyak, inovasinya juga menjadi lebih canggih. Nah, ini untuk memfasilitasi generasi milenial kita, dan mereka ini punya ruang kreatif untuk bisa mengembangkan ide-ide kolaborasi, dan kita dorong agar skala ekonominya juga menjadi lebih besar.
Nah, startup-startup yang kelas level menengah ini menurut saya ini yang harus dikelola lebih banyak, di-manage lebih banyak, karena kekuatannya dahsyat. Kalau yang unicorn-unicorn ya sudah lah, mereka kan sudah berjalan unicorn kayak model yang Gojek lah, atau Bukalapak atau semacamnya, itu kan lebih besar. Tapi yang menengah, nah ini kalau bisa dikolaborasikan ini akan menjadi kekuatan dahsyat di daerah, karena yang menengah-menengah ini justru mereka belum, apa istilahnya, modalnya masih lokal semua, jadi bukan modal asing. Kontennya, isinya juga itu banyak yang produk-produk kita sendiri. Nah, sehingga ini kalau mau Indonesia-nya ini lebih siapakan lah. Makanya kami memberikan modulan kepada yang startup-startup yang level menengah ke bawah. Next. Ini hanya syarat saja, saya sering dorong anak-anak muda kita untuk bisa tampil jadi kita semua harus tampil jadi pribadi-pribadi yang apa yang di atas standar. Kenapa ya? Karena di zamannya persaingan. Mau apa-apa juga persaingan, bukan mau cari istri juga bersaing, ya, cari suami bersaing, kerjaan apalagi kira-kira juga. Nah, makanya tampil di atas standar. Kenapa ya? Karena kalau di atas standar pasti menang. Kalau standar-standar saja bisa menang, bisa kalah. Kalau di bawah standar pasti lewat. Nah, cuma caranya gimana? Nah, caranya kita dorong agar anak muda kita ini mau bekerja keras, mau belajar keras di atas standar juga. Nah, ini perkara tuh. Karena banyak juga orang yang mau hasilnya di atas standar, tapi kerjanya standar-standar aja. Padahal kalau menurut Einstein itu orang gila. Mau kerjanya standar-standar aja, tapi mau hasil yang di atas standar. Kerjanya biasa-biasa aja, tapi mau hasil yang luar biasa. Nah, kunci untuk ini, Bapak-Ibu sekalian, itu sebenarnya karena perkembangan teknologi ini tiga saja. Satu, kita ini harus inovasi. Yang kedua, kita harus kolaborasi. Yang keempat, kita harus manfaatkan teknologi. Tiga itu, mau apa saja tiga ini kuncinya. Inovasi, kolaborasi, sama manfaatkan teknologi. Baik itu di sektor publik maupun sektor non-publik. Ini akan bisa membuat nilai tambah dari seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Jadi pada akhirnya, saya ingin mengakhiri paparan saya pada siang hari ini. Kalau dulu para pendahulu bangsa kita ini berteriak, Merdeka atau mati, kayaknya hari ini kita harus berteriak inovasi atau mati. Nah, jadi penutup, Charles Darwin pernah bilang bahwa yang akan bertahan hidup itu bukan yang paling kuat. Yang akan bertahan hidup itu juga bukan yang paling pintar. Yang akan bertahan hidup adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Terima kasih, selamat berdiskusi. Terima kasih kepada Bapak.